Pemirsa, aksi taling tagih hutang antara PT Citra Marga Nusa Fallah Persada atau CMNP milik pengusaha Yusuf Hamka dan pihak Kemenkyu masih terus bergulir. Staf khusus Menteri Keuangan menyebut pembayaran hutang sebesar 179,5 miliar oleh negara pada PT CMNP dinilai harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Pembayaran utang pemerintah terhadap perusahaan milik pengusaha Yusuf Hamka nampaknya belum bisa terrealisasi dalam waktu dekat. Pihak Kemenkyu melalui Satgas BLBI justru mengingatkan pada pihak Yusuf Hamka dan menagih kembali utang terkait dana bantuan likuiditas Bank Indonesia. Di sisi lain, Menko Polhukam Mahfud MD juga sudah mempersilahkan Yusuf Hamka untuk menagih utangnya ke Kemenkyu apabila kewajiban tersebut sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Pernyataan ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta para jajarannya untuk menyelesaikan utang pemerintah pada pihak swasta. Bahkan Mahfud MD mengaku siap membantu dalam hal teknis penagihan jika memang data terkait kewajiban pembayaran telah terverifikasi. Terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah, maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan, nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu, misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Menurut staf khusus Kementerian Keuangan Justinus Prastowo, dalam hal mekanisme pembayaran utang pada pihak swasta akan ada kemungkinan perubahan beban yang harus dibayarkan. Namun hal tersebut masih belum bisa dipastikan, sebab pihaknya masih terus berkonsultasi dengan berbagai pihak. Kemenkyu menghargai putusan Mahkamah Agung terkait persoalan ini. Akan tetapi, Justinus mengatakan dalam proses pembayarannya, Kemenkyu harus berhati-hati supaya tidak menimbulkan kerugian negara. Mati putusan Mahkamah Agung yang menyatakan seperti itu. Tapi Kementerian Keuangan juga perlu melakukan penelitian, karena kita ini mengelola keuangan negara. Ini uang pajak, uang rakyat yang harus dikelola dengan baik, maka kami melakukan penelitian-penelitian dan pendalaman termasuk berkonsultasi dengan instansi lain. Kami tidak gegabah untuk melakukan pembayaran segera justru karena ingin hati-hati, karena ini menyangkut beban negara. Sementara itu, untuk meluruskan permasalahan antara PT CMNP dan pemerintah soal proses penagihan utang, pihak Yusuf Hamka meminta untuk bertemu langsung dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar bisa meluruskan informasi yang beredar mengenai utang tersebut. Yusuf Hamka juga menegaskan bahwa perusahaan miliknya tidak memiliki utang ke pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia dan ia bersedia membayar 100 kali lipat jika memang perusahaannya terbukti mempunyai utang BLBI. Tim Liputan, Metro TV.